Nah, ini dia nih, kontak yang sudah tersimpan di memori HP Xiaomi. Halo guys, pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengekspor kontak ke memori di HP Xiaomi. Apa sih guna kita mengekspor kontak ke memori di HP Xiaomi ini? Tentunya dengan melakukan ekspor kontak ini akan menjaga semua daftar kontak yang kita miliki di HP dari hal-hal buruk yang akan terjadi, misalnya terhapus atau lain sebagainya. Baiklah, berikut tutorialnya. Pertama, kalian masuk dulu ke telepon atau kontak yang ada di HP Xiaomi. Selanjutnya, masuk ke titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Lalu pilih impor atau ekspor kontak. Selanjutnya, di sini kita pilih ekspor. Lalu kita pilih ekspor ke penyimpanan. Ingat, pilih ekspor, bukan impor. Lalu pilih OK. Nah, di sini ada notifikasi bahwa kontak berhasil diekspor. Nah, sekarang kita sudah berada di penyimpanan internal atau memori. Nah, inilah hasilnya. Semua daftar kontak yang ada di HP sudah dimasukkan ke folder yang... Jadi sekarang kontak ini bisa kita gunakan di HP yang lain atau kita simpan di laptop kita. Demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan apabila ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.